pasti. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya tadi terkait dengan nilai yang ditemukan dalam proses penggeledahan di rumah dinas. Tadi saya sampaikan, memang kami juga membawa alat penghitung uang, gitu ya. Kemudian juga dilakukan penghitungan. Berikutnya dilakukan analisis. Ke depan perlu kami lakukan konfirmasi kepada pihak-pihak yang dipanggil sebagai saksi. Sekaligus tadi menjawab dari pertanyaan Mas Deddy, apakah nanti akan dilakukan pemanggilan baik itu terhadap para tersangka ataupun pihak-pihak sebagai saksi? Ya, dalam proses penyelesaian sebuah perkara dari laporan masyarakat, penyelidikan dan penyidikan, naik penyidikan, tentu diawali dengan pengumpulan informasi data dan alat bukti lebih dahulu. Setelah kemudian kami kumpulkan semuanya, kami akan konfirmasi kepada para saksi dengan cara memanggil mereka untuk hadir di gedung Merah Putih KPK dan dilakukan pemeriksaan. Jadi siapapun yang kemudian diduga mengetahui seluruh perbuatan dari para tersangka ini, kami pastikan dipanggil sebagai saksi. Dan kami juga berharap pada kesempatan ini, nanti siapapun yang dipanggil oleh tim penyidik KPK dalam perkara ini, kami sangat berharap agar kooperatif hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK. Pertanyaan dari Mas Nyam, berapa jumlahnya? Sekira sejauh ini puluhan miliar yang kemudian ditemukan dalam proses penggeledahan di Masuk. Oke, Mas Nyam ya. Puluhan miliarnya itu rupiah atau asing juga, Pak? Tadi kan tadi ditemukan uang dalam bentuk rupiah dan kemudian juga ada uang dan uang dalam bentuk mata uang asing. Sekira jumlah totalnya puluhan miliar. Oke ya.